kita pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 7 km ke sisi tenggara gunung atau mengarah ke aliran sungai Curah Kobokan. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru dimulai sejak pukul 2.14 dini hari. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menegaskan status Gunung Semeru naik menjadi level 4 atau awas mulai pukul 12 siang kemarin. Detik-detik erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas CCTV Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas guguran sejak Minggu dini hari. Jarak luncur bervariasi antara 5 hingga 7 km. Berdasarkan pantauan PVMBG, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan, setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Abu vulkanik mengarah ke selatan, ke Rowo Baung. Untuk memantau aktivitas erupsi Gunung Semeru, PVMBG memasang 4 kamera pengawas.